Pemirsa menanggapi keluhan tenaga honorer yang beraudiensi tentang peraturan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Gubernur Jabar menyatakan pihaknya akan membentuk gugus tugas atau tim khusus gugus tugas yang terdiri dari perwakilan honorer dengan Pemprov Jabar tersebut akan berupaya mencari solusi terbaik bagi tenaga honorer. Beberapa perwakilan dari honorer tenaga kesehatan dan guru beraudiensi dengan Gubernur Jawa Barat dan jajaran terkait di Gedung Sate Kota Bandung Selasa pagi, 9 Agustus 2022. Wakil Ketua Forum Komunikasi Fasyankes Jawa Barat Saiful Anwar mengatakan, Fasyankes di seluruh daerah merasa terancam dengan PP nomor 49 tahun 2018 yang mengatur tentang dihapuskannya honorer untuk jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya di Jawa Barat, 70 hingga 75% yang bekerja di pemerintah merupakan honorer. Namun PP tersebut tidak memperbolehkan adanya lagi non-ASN, sedangkan pemerintah daerah tidak bisa mengakomodasi semua non-ASN menjadi P3K karena keterbatasan anggaran. Dirinya berharap pemerintah pusat mengevaluasi PP tersebut. Saya sampaikan di sini, mudah-mudahan pemerintah pusat, baik itu PLT, Menpan RB, ataupun bahkan Bapak Presiden sendiri mengevaluasi kembali adanya PP tersebut. Tapi kalau memang PP tersebut hadir, bisa mengakomodir kami menjadi P3K dengan anggaran dari pusat, itu yang kami tunggu-tunggu. Kami pun ingin perbaiki nasib, tidak hanya sekedar non-ASN atau sekedar honorer. Tapi tolong pemerintah pusat pikirkan juga kemampuan daerah di dalam penggajian, di dalam penganggarannya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya akan membentuk gugus tugas antara perwakilan tenaga honorer dengan pemerintah provinsi untuk mencari solusi terbaik. Dirinya berharap tidak ada lagi miskomunikasi dengan tenaga honorer. Semua aspirasinya kita dengarkan dan solusi Jawa Barat adalah akan membentuk gugus tugas ya, antara perwakilan mereka dengan tim dari Jawa Barat itu secara transparan mencari solusi. Lalu kewenangan pusat kita berjuang sama-sama ke pusat, kalau kewenangan provinsi kita cari solusi di provinsi, kalau kewenangan bupati wali kota kita bikin edaran dan lain sebagainya. Nah, sehingga mereka paham bahwa memperjuangkan aspirasi mereka. Saat ini di Jawa Barat ada setidaknya 65.000 tenaga honorer nakes dan non-nakes. Belum lagi tenaga honorer guru dan lainnya yang merasa bingung dengan PP nomor 49 tahun 2018. Budi Hartati, Bandung TV.